Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Untuk para sahabat subscriber dimanapun kalian berada, semoga kita semua senantiasa selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya doakan saya dan sahabat senantiasa Allah jaga dan dijauhkan dari orang-orang yang zalim. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi sahabat, malam ini saya kembali mendatangi dua dukun santet. Katanya sahabat melakukan ritual di lokasi ini sudah malam ketiga, ya. Malam ketiga mereka melakukan ritual penumbalan, ya, penumbalan untuk mendapatkan kesaktian santet yang sangat luar biasa, sahabat. Nah, jadi ini dua orang, menurut informasinya dua orang melakukan ritual di sini. Ini malam yang ketiga, sahabat. Jadi saya berusaha akan menggagalkan ritual mereka agar mereka tidak mendapatkan keilmuan itu, sahabat. Nah, buat sahabat-sahabat semua yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat-sahabat semua tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Nah, jadi mohon doanya buat sahabat-sahabat semua agar sahabat saya bisa menghancurkan atau bisa mengalahkan mereka. Ya, karena kalau tidak dihentikan ritual ini, mereka akan mendapatkan kesaktian, katanya sahabat, ya. Menurut informasi, ketika mereka mendapatkan kesaktian, mereka akan melancarkan santet mereka, ya. Nah, jadi melancarkan santetnya, jadi kita harus segera hentikan, ya, praktek dunia perdukunan, ya, dimanapun saya akan datangi, sahabat. Buat kameramen tetap hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langsung saja ke lokasinya. Bismillah. Bismillah. صلى الله بسم الله kalau untuk energi-energi atau auranya ini enggak jauh dari sini, ya sahabat-sahabat semua. Mari kita langsung saja kita cari di mana lokasinya, sahabat. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Ternyata mereka di sini. Langsung sini kameramen. Sini kameramen. Ini sahabat, ya. Mereka melancarkan sedang ritual itu. Mereka sedang melakukan ritual itu, sahabat. Mereka melihat kita, ya. Kita datangi saja. Lapu apa kui? Sedang apa kalian di sini? Pateri lampu kui. Lapu apa kui? Itu lampu kamera masamin saya. Lapu apa kui? Sedang apa kalian di sini? Ritual lapu apa? Kalian sedang apa di sini? Pateri ritual. Oh, jadi kalian berdua yang ritual itu? Ya. Apa kamu? Ritual apa kalian? Sudah berapa malam? Sudah tiga malam malam ini. Pakai cakram. Banyak wes wani tenan. Enggak, saya cuman mendapatkan informasi. Kalian melakukan ritual, ya. Dan ini korbannya, maksudnya bisa dibilang tumbalnya itu aneh ini. Kalian mencari apa? Kesaktian di sini. Benar. Mau apa? Kami menyempurnakan ilmu dengan menumbalkan bayi, janin bayi. Kalau kalian sudah selesai ritualnya ini, kalian mendapatkan kesaktian. Benar. Benar. Benar nyantet wong. Arep mateni wong. Apa kalian bisa nyantet? Jaluk disantet iki. Kayak mesti yo ae lho, panen lho iki. Enggak, kalian kalian melakukan satu hal itu salah. Kalian melakukan suatu hal yang salah itu. Urusanmu.
Ya memang bukan urusan saya. Cuman ketika kalian mendapatkan kesaktian, kalian ini menyantet-nyantet orang. Kui urusanku, kerjaanku, penghasilanku. Oh, kalian penghasilannya dari nyantet-nyantet itu? Jadi kui ilmuku, kesalianku. Ini sahabat ya, manusia-manusia seperti ini segera dimusnahkan. Saya tidak akan pulang kalau kalian tidak hentikan ritual kalian ini. Silakan saja kalau memang kalian mau coba. Ya. Wes balik-balik ae. Lah. Balik ae. Kok malah awakmu lho sing tak balik. Kene mengganggu. Yo. Wes balik ae. Ya mengganggu karena kalian salah. Ya. Iku ora gemale. Saya enggak akan pulang. Sebelum kalian hentikan praktek ritual itu. Jalan. Ya silakan. Silakan kalau Anda bisa. Bismillah. Silakan. Enggak usah banyak bicara kamu orang. Wes katanya. Bismillah. Ya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Mas kene kok aku tak adepi dhisik. Silakan. Kayak apa sih? Ayo, silakan. Keluarkan semua kemampuan kalian berdua. Sahabat ya, mohon bantu doanya sahabat-sahabat semua. Nah ini sangat kuat sekali mereka berdua ini. Kok kancang kemayo. Wes, balik aja sebelum mati nih. Allah. Ya. Ayo bangun. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kameramen.
Ayo. Pegang. Allah. Kalian rasakan santet kalian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Huwa fis samawati wa fil ardhi wa huwal ladzi yasma'u indahu illa bi idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa'. وَجَاءَ كُرْسِيُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Nah, sahabat ya, biarkan mereka merasakan santet yang mereka perbuat ya. Nah, ini mereka tidak akan bisa berhenti sebelum semua keburukan atau jin-jin yang ada dalam badan mereka itu hilang semua, sahabat. Subhanallah. Allah. 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 Gimana? Kalian tadi merasa gagah, merasa sakti ya? Sekarang kalian merasakan. Sudah berapa malam? Kalian sudah 3 malam di sini. Ini malam terakhir kalian bersemedi atau ritual di sini? Malam terakhir ku iki. Ini malam terakhir. Iya. Panas. Kalian rasakan ya. Ini ketika orang yang kalian santet seperti ini rasanya nih. Bismillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ampun Pak. Ampun Pak. Ya kan? Itu yang mereka rasakan ketika kalian menyerang mereka atau menyantet mereka, itu yang kalian rasakan. Seperti itu korban-korban kalian ya. Jadi kalian malah melakukan ritual untuk melakukan penyempurnaan ilmu santet kalian. Ya. Bagaimana? Masih mau teruskan praktek pesantetan kalian? Baik, sahabat ya, saya akan musnahkan keilmuan mereka ya. Bismillah. Allah. Ini sahabat, kalau sudah begini mereka ampun-ampun ya. Tadi tingkah sekali. Seolah-olah mereka yang orang yang paling sakti atau seolah-olah mereka yang paling kuat. Ini orang-orang ini sahabat yang suka melakukan santet ya. Subhanallah. Disorot aja kameramen.
Kalian sudah berjanji tidak akan melakukan ritual ini lagi ya? Tidak. Dan tidak akan menyantet-nyantet lagi kalian ya? Tidak. Sahabat. Ini sahabat ya. Mereka sudah tidak akan bisa lagi melakukan ya, melakukan santet-santet ya. Karena mereka sudah saya musnahkan keilmuannya. Jadi buat sahabat-sahabat semua, ketika kita bermusuhan, ketika kita benci dengan tetangga atau memiliki musuh, persaingan bisnis, jangan pernah datang-datang ke dukun untuk melancarkan santet ya. Karena itu tidak baik sahabat. Nah, tujuan saya ini sahabat memberantas dunia perdukunan atau memberantas dukun ini sahabat, tujuannya itu agar tidak ada orang-orang yang zolim ya bisa menyakiti sesama sahabat. Kalau mereka ilmu-ilmu seperti ini atau orang-orang seperti ini sudah tidak ada lagi, maka tidak ada lagi sahabat ya, ketika dia memiliki musuh atau persaingan bisnis, dia tidak akan melakukan santet atau mengirim sesuatu di tempat usaha itu ya. Oke sahabat ya, nanti ini saya akan bawa mereka dan saya akan beri pemahaman ya, pengertian, terus saya memberikan pembelajaran sahabat agar mereka ini paham bahwa menjadi dukun santet itu sangat tidak baik atau suatu hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, buat sahabat-sahabat semua, mungkin video kali ini sampai di sini saja. Insyaallah kita akan datangi para dukun-dukun yang lain. Dan rajo akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.